Bloody Lucky Day. Drama Korea A Bloody Lucky Day ini dibintangi oleh Yoo Yeon-suk, Lee Sung-min, dan Lee Jung-eun. Drama Korea ini merupakan adaptasi dari webtoon populer berjudul Won So-jin Now, karya Aporia. Drama ini merupakan drama Korea terbaru dari pemain Hospital Playlist Yoo Yeon-suk, namun di sini ia akan berperan sebagai seorang psikopat pembunuh berantai. Kisah diawali dengan seorang sopir taksi yang bernama Oh Taek. Pada suatu hari, Oh Taek bermimpi ia melihat banyak babi yang muncul secara tiba-tiba. Menurut kepercayaannya, melihat babi itu dianggap sebagai keberuntungan. Lalu ia pun bekerja kembali seperti biasa. Hingga suatu hari, Oh Taek bertemu dengan seorang laki-laki bernama Geum Hyuk-so, dan ia meminta Oh Taek untuk mengantarnya ke kota pelabuhan Mokpo. Geum Hyuk-so juga menawarkan biaya perjalanan yang cukup menggiurkan, yaitu 1 juta won, untuk segera mengantarkannya ke pelabuhan Mokpo. Oh Taek yang mendapat bayaran tersebut tentu saja senang, namun itu hanya terjadi pada awal-awalnya saja, sebab saat ia mengetahui bahwa penumpang tersebut adalah seorang pembunuh berantai, maka suasana dalam mobil pun menjadi tegang. Geum Hyuk-so ini sebenarnya sedang dikejar oleh Wang Sun-kyu yang merupakan ibu dari pria yang telah dihabisi nyawanya oleh Geum Hyuk-so. Ia berencana untuk bersembunyi di kapal pelabuhan Mokpo. Bagaimana kelanjutan kisah perjalanan Oh Taek setelah ia mengetahui identitas penumpang taksinya yang seorang psikopat? A Bloody Lucky Day rencananya akan tayang pada November 2023.